Ya, kembali lagi ke Weekly Midnight Radio episode 6. We are back to Weekly Midnight Radio episode 6, and this is the last session, session 4, before the closing session of this one. Now we are going to answer a few trivia questions from our guest star, Joe underscore Nathan, and we are going to close the session after that one. So ya, untuk sesi ini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Ada 81 pertanyaan yang nanti bisa dijawab oleh Joe secara random. Joe akan pilih nanti angkanya, angka berapa. Kemudian kita akan bukakan kotaknya. Jadi ya, random. Dan tidak tahu pertanyaan apa dan tentang apa. Kira-kira akan 20-an menit. Jadi mungkin akan bertahan sampai 11.40-an atau 41. Kita lihat nanti ke depannya ya. As usual, kalau misalnya ada yang ingin bertanya-tanya ke Joe underscore Nathan, silahkan layangkan pertanyaan Anda via reading dengan channel point atau wishes. Kalau ada yang ingin request lagu di radio ini juga boleh, seperti biasa. Silahkan. Oke, tanpa panjang-panjang lagi, kita masuk ke sesi trivial. Oke. Siap, Bang? Iya. Sebentar. Laptop saya patah-patah. Sebentar. Saya matikan ini sebentar ya kayaknya, karena ada musiknya. Mohon maaf, laptop saya patah-patah. Bagaimana caranya cepat tenar di Twitch kayak ponakan? Nah, ini ada pertanyaan pertama sebelum kita masuk ke sisi ini. Silahkan. Kalau Bang Jonathan ingin menjawab. Gimana caranya cepat tenar di Twitch? Waduh, kayak lebih tenar Bang Bahamut ya. Iya, betul sekali ya. Iya kan? Lebih banyak follower dan viewer begitu orang ya. Orang yang kenal viewersnya. Lebih bervariatif negara-negaranya. Variatif. Iya. Culture top tenor gimana ya? Oke, jawabannya tidak ada berarti. Lebih tepatnya tidak tahu jawabannya begitu ya. Apa ya? Baru satu pertanyaan sudah bingung. Ini sih, kalau kata aku sih, kudu lebih aktif di chat-chat orang. Ah, I see. Biar lebih dikenal begitu ya, jadi orang tahu. Oh, ada nama ini begitu ya. Kan, iya, kan ada kan. Siapa tuh yang, dia belum streaming, tapi followersnya udah 100 oh, lebih. Oh, Shiro Tate. Dan banyak yang kenal. Ya, Bang Shiro. Iya, moderator sejuta umat. Iya, ya, betul. Moderator sejuta umat betul. Itu Bang Shiro. Dia kan tenor istilahnya. Dan kalau aku lihat tuh dia tuh lebih ke chatting gitu loh. Betul, betul. Jadi orang-orang mengenal begitu ya. Oke. Kita coba lagi ya. Start again. Gitu Bang Bahamut ya, lebih ke ngobrol sama orang iya. Sih. Kayaknya. Jadi daripada engagement ke orang, daripada cuma datang sebentar tapi cuma dikenal sama streamernya doang, mending datang dan stay lebih lama begitu ya. Semua-muanya sekali. Betul. Ya. Oke, kita masuk ke yang pertama. Oke. Silahkan. Mau pilih nomor berapa? Nomor milih ya. Terendam aja, gak bisa terendam. Pilih lah. Karena sekarang jam 11. Saya memilih nomor 23. 23? Kita lihat. Name 3 qualities you think make someone a bad friend. Apa nih kira-kira red flag? Kalau orang ini kayaknya orangnya gak bisa kita bawa lebih lama nih. Kayaknya gak bakal temenan sama aku lebih lama. Ada apa nih? Gimana?
coba sebutin 3 red flag dari orang lain. Misalnya kan Jo baru kenal sama aku, terus kayaknya ngelihat, kayaknya si Adli ini nggak bisa kita temen lebih lama nih. Nggak cocok gitu ya? 3 aja. Red flagnya ini sih, kalau menurut aku kayak baru kenal tapi dia banyak omong. Oh, I see. Tong kosong ngomong, nyaring bunyinya gitu ya? Iya, terus kayak so tau. Misalkan kita gimana apa nih, terus dia kayak sini gitu. Kan kayak kan kita lagi main gitu, maksudnya ya main nggak cuma lu gitu loh. Ah, I see, ya. Terus juga pernah tuh kayak nah itu tuh kayak Bang Nebun bilang baru kan udah so kenal so asik gitu. Mungkin nggak tahu ya, tiap orang mungkin beda-beda ya. Ada yang fine-fine aja, cuma kalau aku sih kayak lihat-lihat dulu gitu misalkan. Soalnya aku sendiri kalau ke tempat orang baru ya nggak langsung so asik so deket gitu, kayak pasti pelan-pelan dulu gitu ngobrolnya, nggak langsung so gitu. Iya betul. Terus apa lagi ya? Satu lagi nih, backseating. Itu namanya backseating. Datang-datang ngatur sama sih. Terus yang nggak bisa nyambung sama gue sih kayak ada topik apa tuh pasti dijawab gitu loh. Mungkin Toby relate, Toby One relate. Yang mana? Siapa? Enggak, intinya kalau misalkan kita ngebahas satu topik nih sama kawan, sama kita lagi ngumpul di satu channel gitu. Jadi gitu ada yang baru masuk terus lagi ngobrol something, terus tuh orang tuh nyaut terus gitu loh. I see, misalnya kita lagi ngomong misalnya nyaut terus, di komen terus gitu. Ya, misalnya kita lagi ngomong gimini, gim itu, terus tiba-tiba dia nyahut tapi ganti topik sendiri gitu ya. Kadang-kadang pokoknya dia nyaut terus lah gitu. Itu kayak annoying sih. Ini terlalu berkaca dari pengalaman pribadi ya, kayaknya Anda berdua ini. Iya. Oke, gitu sih. Lanjutkan. Silahkan, mau pilih nomor berapa? Nomor berapa, Top? Relate sekali, Top. Boleh? Nomor 53. 53? Kenapa? Gak tau. Kan asal. 53. Name something that you regret doing in the past year. Ada gak sih yang Joe kerjain? Regret. Tapi ya Allah, kenapa sih? Nyesel banget. Setahun kebelakang. Regret ya. Aduh, apa aku ya? Ada nih. Regret. Kayak nyesel banget gitu loh. Gak sampai banget juga gak apa-apa. Nyesel juga gak apa-apa. Aku ada nih, ya Allah. Gak sih kayaknya. Kalo gak ada. Gak sih. Wih. Gak kepikiran apa-apa soalnya. Wah, menarik sekali. Satu pun. Next. Gak ada. Oke. Next. Next aja ya, biar cepet. Ganti. Nomor 3. 3? What do you love the most? Wah, ini dalam dan lebar. What do you love the most? Myself. Why? Ya, cintai diri lu sendiri lah gitu, sebelum lu cintai orang lain. Kayak, apa, jaga kesehatan gitu. Wah, jawabannya menarik dan lebar sekali, tapi tepat sekali. Saya tidak punya pertanyaan apa-apa lagi. Lanjutkan. Nomor 44 coba. 44? Ini ya. Iya, ini Toby supporter sekali sepertinya. Name 3 categories you'd love to watch on Twitch. Nah, ini boleh nih. Dari 3 kategori. Iya, kategori misalnya kayak just chatting, kayak makers and crafting, kayak IRL, kemudian ada sport, ada harvest, bukan, Stardew misalnya atau CS:GO, itu kan kategori. Apa nih yang biasanya sering ditonton? Kategori ya? Gak ada kah? Lebih ke gak nyari kategori sih. Oh, lebih ke nyari orang atau tag-nya?
Iya, lebih ke nyari tag-nya Indonesia gitu atau karena langsung Indonesia sih. Wah, menarik. Apa ya? Mungkin susah ya kalau spesifik kayak gitu ya. Mungkin lebih ke yang lebih gue sering cari kali ya, lebih sering gue cari di Twitch itu. Diganti sedikit deh. Jangan kategori, mungkin yang lebih sering dicari lah gitu, ditonton. Mungkin kayak orang yang lagi main game horror gitu. Oke. Kan unik-unik tuh orang-orang yang lagi main game horror. Tapi bukan yang kayak Pasmo atau Demono gitu sih, yang kayak dia lagi main sendiri gitu. Terus kayak game-game random single player atau yang retro sih. Oh, I see. Berarti lebih ke retro atau ke kategori-kategori kayak Demono atau Pasmo gitu ya. Terus lebih nyari ke tag dulu berarti ya. Menarik. Iya, nyari ke orang apa Indonesia dulu Tidak sih. pernah terbayangkan sebelumnya bisa dijawab seperti itu. Soalnya kalau nyari kayak langsung kategorinya agak random juga, soalnya nggak selalu nyari kategori gitu. Oke. Wah, oke. Silakan lanjutkan pertanyaan yang kelima. Nomor yang di tengah-tengah tuh belum tuh ya. 35 dah. 35. Name three streamers you would love to collaborate in the future. Mau collab sama in the siapa nih? Future. Kira-kira. Kadang ucapan bisa jadi doa loh. Sama siapa ya? Siapa? Jangan bilang sama gimana nih. Sama sama bingung. Wah, tumben. Kayla Kowalski ya. Apakah streamer itu? Di YouTube mungkin ya. Ada yang komen ini, Kayla Kowalski ya. Siapa itu? I don't know. VTuber sepertinya. Apakah perlu saya cari? Kayla Kowalski ya. Oh ya, oke. Siapa? Oh, VTuber. Iya, mungkin Anda tertarik collab dengan seperti ini. Sama Zeta gak sih? Kenapa? Kenapa Zeta? Siapa yang tidak mau? Saya tidak kenal, jadi saya tidak tahu. Oke, okay. Satu Zeta, dua lagi. Enggak sih. Sama ini aja ya, yang belum pernah aku main bareng sih kayaknya. Jangan dong. Siapa yang belum pernah main bareng ya? Aku harus nyari kayak following list sih. Anda kalau following list berarti rata-rata sudah main bareng ya? Enggak juga ini sih. Ini sepertinya banyak yang ingin collab dengan Zeta juga. Anda tidak sendiri. Iya kan. Tapi apakah ya, Zeta nanti kita streamer? Dia VTuber mas. Iya berarti streamer juga kan ya? VTuber terkenal di Indonesia. Oke satu berarti. Boleh kan ya? Siapa tahu bisa jadi. Boleh. Kan kalau jadi kan kalian pasti ngiri kan? Kalian siapa? Saya tidak kenal. Mungkin para pendengar dan penonton lainnya juga. Ah, ini ada seperti yang iri beberapa orang. Bukan. Tapi dia ada manajemen. Iya kan tidak menutup kemungkinan. Iya kan. Oh, top? Collab sama Uncle David. Kenapa? Ya. Kan belum pernah tuh main bareng sama dia. Iya benar sih. Iya sama dia belum pernah. Ternyata kalau ada manajemen tidak bisa sembarangan collab. Menarik. Saya baru tahu. Iya nggak bisa. Satu lagi sama nggak tahu. Berarti cuma satu yang kepikiran ya selain Zeta. Iya. Iya rata-rata saya udah pernah main bareng. Iya betul Anda. Walaupun sekali-sekali betul, loh. Betul betul. Mau lanjut? Lanjut boleh. Lanjut. Nomor berapa ya?
nomor itu nomor 72. What is something that you really like about yourself? Nah, Anda tadi kan jawab di atas tuh, apa yang kamu paling cintai ya dirimu kan ya. Sekarang kalau ditanya apa yang kamu sangat cintai dari dirimu? Lebih spesifik ini. What is something that you really like about yourself? Adakah? Ini kalau pertanyaannya something buat yang insecure kurang cocok. Tapi kalau untuk yang secure seperti Anda, boleh. Apa ya? Wih, susah kah? Mungkin ini sih skill apa ya? Skill ngulik-ngulik gitu loh. Ah, I see. Mungkin itu aja jawabannya. Iya, Anda skill explore. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Soalnya emang base aku kan IT ya. Terus dia itu tuh lebih dituntut kayak explore sendiri. Betul, gitu. Betul, betul. Jadi untuk kepo itu tidak perlu nunggu dan orang lain gitu ya. Ah, menarik. Jawabannya menarik. Dan emang aku suka gitu loh. Iya. Suka explore sendiri. Betul, betul. Jadi enggak perlu nunggu orang lain dulu tapi kita udah bisa maju dan explore sendiri gitu ya. Iya. Oke. Okay. Silakan. Nomor pertanyaan ke 7 ya? 64. Name three qualities you think make someone a good friend. Nah, kebalikan yang tadi. Name three. Nah, 9 juga ntar ya. Anda kan sudah punya banyak koneksi ini. Kira-kira kenapa sih kok rasanya bisa tahan sama orang-orang ini? Orang-orang ini ya, kutipnya. Kenapa bisa nyambung gitu, nyambung iya, terus? Iya, soalnya ya? Kan ini pertanyaannya kebalikan yang tadi. Green flag-nya dari mereka yang Anda anggap kayak orang teman-teman baik ini kenapa sih? Ini paling yang pertama sih mungkin ngobrolnya nyambung ya, maksudnya. Susah juga ya ngobrol nyambung ya. Emang kayak ada feelingnya gitu, ada alert gitu loh. Oh, ini orang nyambung nih sama gue gitu. Terus kayak orangnya juga nggak so tau gitu. Iya. Terus kayak bisa, maksudnya bisa nerima pendapat gitu loh, sefrekuensi lah, sefrekuensi. Terus bisa, misalkan kita ngomong A gitu, misalkan kita ngasih tahu ke dia gitu, terus dianya tuh nyolot gitu loh. Aha. Dia nerima terus ngasih feedback balik gitu, dan dia bilang okay, gitu. Nah itu sih mungkin bisa green light ya. Oke, berarti satu frekuensi, kemudian tadi nggak sok tahu nggak nyolot, yeah. terus dia kayak bisa menerima masukan gitu loh. Ini ada yang komen, sahabat Anda kok berkata-kata kasar di kolom chat saya. Tolong ditahan saudara-saudara. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan ke nomor 8. Nomor berapa ya? 17. 17 Agustus. What is the best thing you have ever bought? Ini boleh dari uang sendiri atau uang siapa aja? Kira-kira apa sih? What is the best thing you ever yang pernah dibeli ya? Ini laptop. Peralatan streaming ini, peralatan PC ini. Pakai duit sendiri semua soalnya. Wah. Kayak abis pakai duit sendiri kan kayak apa sih, pride banget gak sih? Kayak bangga gitu penghasilan sendiri. Wih, everything. Yes. Wah. Wow. Wih, iri coy. Since kapan ya? What do you love the most? Kayak sejak kerja sih mungkin. Wah. Sejak akhir kuliah sih.
Udah sendiri-sendiri nabung-nabung. Wah, sejujurnya saya iri sekarang. Wow. Oh, mungkin sama ini siapa ya yang gue pernah beliin adik gue itu sih laptop buat kuliahnya. Itu doang sih. Wah, saya iri sekaligus terinspirasi. Yang the best thing mungkin ya. Wow. Kan soalnya dibutuh gitu ya. Ya, walaupun kaget juga tuh keluar duit segitu tuh. Ya mau gimana lagi? Wah. Bukan, mohon maaf ya. Ini ada yang komentar ini di kolom chat saya. Kamu dibeliin laptop katanya ke Kuro. Bukan adekku dia. Wah. Sangat tak terduga. Oke, satu lagi mungkin? Nomor. Atau mau dua lagi? Nomor 8. 8. Oke. Name something you would love to try but are not eager enough to do so. Ada kira-kira hal yang pengin dicobain tapi kayaknya enggak berani sampai sekarang untuk nyobain? Yang pengen dicobain tapi nggak berani cobain ya. Apa ya? Semisal lompat dari bungee jumping gitu, atau naik banana boat begitu, atau mungkin ke jembatan kaca yang transparan itu loh. Oh, nggak berani itu kayaknya. Not me. Apa ya? Not eager enough tuh gimana? Iya, nggak berani. Kayak aku tadi kan, kayak aku pingin naik ke jembatan kaca yang banyak kan ya, arena rekreasi yang kayak gitu di dunia. Tapi kalau misalnya emang kejadian di masa depan, kayaknya nggak berani aku mah. Mungkin gue tuh pengen kayak jalan-jalan ke luar sendiri gitu, tapi nggak berani. Ngerti gak sih, kayak solo traveling ke negara mana gitu atau ke kota mana. Meskipun gitu. Meskipun kesannya aman gitu. Cuma masih nggak berani. Ya. Oh. Oke. Meskipun aman yang kayak kata orang kayak ke Jepang gitu, aman solo travel gitu. Iya. Gak berani deh. Tapi soalnya ngeliat orang kayak seru gitu kan. Tapi kayak gak berani aja. Oke. Mau satu lagi atau gimana? Ada masih ada waktu kah? 11.43. Apakah mau nambah satu lagi sebelum closing? Boleh satu lagi. Yang mana? Nomor 22. Tidak jadi 69. Are you a night owl or a morning person, and why? Are you a night owl or a morning person? I'm night owl. Why? Soalnya lebih fresh di malam hari. Ah, entah kenapa. Setuju. Jauh lebih kalem, tenang gitu ya. Ya, terus entah kenapa kalau programmer tuh pasti malam-malam kerjanya lebih lancar gitu. Soalnya kalau gue pernah kerja tuh di kantor ngantuk kayak ke bawahnya. Tapi udah sore-sore baru ceng. Iya betul, betul betul betul. Sampai malam tuh baru bisa ngantuk. Udah ngopi gitu ya? Iya. Aneh banget tuh. Jadi ya gak tahu sih. Sudah 9 pertanyaan. Ada yang request ini di 10 pertanyaan ada yang request ini di kolom chat nomor 12. Request kah? Apakah mau dijawab? Tadi juga ada yang nomor 69. 12. Coba kita lihat. What is your favorite song to sing in karaoke? Kita lihat. Apa? Lagu favorit di karaoke dari Joe. Apa nih kira-kira? Ada yang paling favorit atau tidak? Kayaknya aku belum pernah ngeliat Joe karaoke. Uh,
Apa ya? Susah ya? Susah ya? Jarang nyanyi soalnya. Aha. Kan? Iya, saya juga jarang lihat Anda nyanyi. Favorite song. Favorite song. Lagu dari ini. Karena aku lupa judulnya. Sementara Jo masih mencari nih jawaban, ya? Apa? Nih, lagu Berpisah Itu Mudah. Berpisah Itu Mudah? Lagu siapa? Berpisah Itu Mudah. Mika Tambayong? Lagu siapa ini? Rizky Febian. Lagu baru? 18? Nyanyi gak sih? Ini ada yang komentar ini. Enggak. Coba kita dengar sedikit ya, karena saya belum pernah dengar. Rizky Febian. Ya Tuhan, laptopku berat sekali. Mungkin karena saya pasangnya di 2K. DSR aja nanti. DSR? Oh. Di Spotify. Kalau ada yang request, boleh. Ah, ya saya ingat. Gak ada yang request, jadi nanti tidak akan saya putarkan. Kalau Anda request, saya putarkan nanti. Request kuro-kuro. Oke. Itu saja mungkin, atau ada yang lain? Enggak kali ya? Boleh. Cukup kali. Ada 10 pertanyaan berarti ya? Boleh. Berarti untuk masa depan saya juga akan menggunakan 10 pertanyaan saja. Tadi ada yang komentar juga di kolom chat, Mas Adli pasti ini Cupid. Ayo lo langsung ke Ed tuh. Entar saya gak salah dia. Iya, langsung ke Ed, otomatis masuk kan ke Spotify. Wah, keren juga tuh. Ya, berarti 10 ya cukup pertanyaan dari Joe. Tadi sebenarnya ada yang komen di kolom chat, Adli pasti Cupid, sampai ada klipnya bukan. Saya lebih suka lagu Nada Tinggi, Rosa. Jadi favoritnya pasti Rosa kalau ke karaoke. Ini Vitas. Vitas. Ini apa? Anting gitu. Hah? Vitas kenapa? Itu nyanyi dia. Hah? Aku tidak mengerti. Oke. Kita kembali ke closing mark. Nah, ada yang request 2 lagu. Ini akan kita putarkan nanti ya. Nah, gitu dong. Itu lagu apa? Kuro Gasolina. Sebentar, Gasolina nanti akan saya hapus ya. Atau tidak usah? Hapus, hapus. Oke. Oke. Kita masuk ke closing mark dari caster kita malam hari ini. Kita sudah selesai di sesi trivia session dan sekarang kita masuk ke closing session. Closing mark. Kepada Joe atau ya, ada kesan-pesan mengenai program ini untuk di penutup? Impression? Kesan-pesan dan saran mungkin kalau ada untuk akhirnya selesai juga untuk program ini ya. Kah? Wow. Kesannya unik ya. Unik. Mas Adi maksudnya mengundang orang gitu kan barunya. Ya. Keren gitu maksudnya, berani gitu. Kok gitu? Iya kan. Ku yakin itu sebuah pencapaian kan, pasti kan. Iya, iya betul. Memberanikan diri. Kesannya bagus sih, ada program kayak gini, bisa sharing sama orang, bisa tahu apa jalan pikir mindset orang tuh kayak gimana gitu loh. Betul. Terus mungkin pesannya apa ya, pesannya mungkin
tebak. Pesannya lebih apa ya? Lebih sering kecapean tapi bentar. Lebih sering program ini begitu? Ya, menurutku sih bagus-bagus sih maksudnya. Jadi kita tahu orang-orang di streaming gitu, yang lagi streaming gitu, yang aktif streaming gitu. Jadi kita, walaupun kita nggak kenal, bisa dikenalin sama Mas Adi gitu loh. Sesungguhnya memang sudah. Menurut aku sih. Sesungguhnya memang sudah direncanakan setiap minggu. Jadi akan berbeda-beda orangnya. Kan kalau dilihat dari followerku, sekarang kan 350-an ya. Dan followingku juga mungkin sekitaran segitu. Jadi kalau undang satu per minggu, mungkin akan 40-an bintang tamu, mungkin tidak akan terlalu banyak. Bisa. Bisa-bisa. Sama mungkin pesannya, mungkin tiap minggu bisa tema yang lain gitu. Tema? Kayak misalkan, kan gak mungkin selalu tentang buat streamer gitu. Oh, dari segi penonton begitu? Tengah-tengah. Dari segi topiknya gitu. Hah? Atau emang selalu ingin tentang about the streamer gitu? Sesungguhnya tidak, tapi aku punya rencana ingin adakan program ini, tapi tidak menutup kemungkinan semisal game developer atau publisher atau... Oh iya, itu maksudnya. Tentang kayak dia pernah ngapain gitu loh. Wah, tapi koneksiku tidak sejauh itu. Tapi boleh lah berharap ya. Ya udah, gak apa-apa. Gak boleh, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ditampung saja. Saran yang bagus. Karena emang itu salah satu rencananya ke depan. Semisal kan ya, itu kayak beberapa streamer itu kan juga merangkap sebagai game developer. Atau setidaknya tim marketing lah ya. Nah, iya kayak gitu. Misalkan dia game developer tapi dia streaming juga gitu. Kok bisa gitu, how gitu. Iya betul. Awal gimana, blablabla. Saya terbayang orangnya tapi saya tidak berani. Nanti coba saya tanya-tanya dulu. Si mungkin pesan. Wah. Dari ya, ini ada yang your program. Thank you so much. Ini ada yang komen di kolom chat, ada banyak yang tidak terduga di program interview Bang Adli. Betul sekali. Semacam pertanyaan random di box tadi, kepalaku mikirnya beda dan ternyata jawaban dari Joe juga tidak sangat tidak terduga. Like aku tahu manusia itu unik, tapi aku tidak tahu ternyata jawabannya bisa seperti itu. Menarik sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada rekomendasi tamu mungkin untuk program ini? Rekomendasi tamu itu tuh Bang SB mungkin. Atau siapa ya? Aku sih lebih prefer Bang SB yang lebih apa ya, lebih di bidangnya gitu loh. Ya, dan kayaknya kan bidangnya beda. Betul. Apalagi, maksudnya bukan bidang, kayak latar belakangnya gitu. Mbak Vanessa. Ada yang komen tuh juga Mbak Vanessa, saya belum kenal sedikit pun ya Allah. Apakah boleh? Mbak V. Tapi gak tahu ya Mbak V, harus cari waktu sih. Iya mungkin. Betul, orangnya besar juga dan saya tidak. Saya siapa? Atau Akari atau Miruku. Ah iya betul. Kan sama-sama ini kan punya program yang kayak gini betul. Gitu. Ya bisa saling share gitu menurutku. Oke. Atau Bang Ivan. Oh Ivan Winata. Iya kan, kan dia selama ini dia yang nanya kan. Sekarang dia yang ditanya gitu loh. Menurutku kan unik juga kan. Ini ada yang komen beberapa selain itu yang coba diundang follower di atas 100. Sesungguhnya niat program ini tidak kenal jumlah follower sih Bang, rencanaku. Jadi meskipun mungkin followernya masih kecil atau mungkin belum sampai di affiliate, mungkin bisa mempromosikan diri sendiri. Begitu tujuan awalnya. Jadi ya seperti yang dibilang Joe tadi, jadi kita bisa saling kenal mengenal. Begitu. Kira-kira harapannya begitu, tapi tidak tahu.
kan harapan. We could wish. Terakhir mungkin pertanyaannya untuk Joe, kalau ingin promosi diri sendiri silakan, self promotion, mungkin ada yang dipromosikan channel misalnya atau ada usaha ini itu. Promosi ya, ya. Apa ya, paling jangan lupa guys di follow channel Jodos Kosnatan begitu ya. Iya, gak main game random-random gitu. Sebentar, di follow, di lurking juga gak apa-apa sih. Iya, mungkin bagi para tuh Mas Robi ya, tuh Bang Robi tuh boleh, Bang Robi. Iya, mungkin bagi para pendengar atau para penonton yang sedang menonton dan mendengarkan siaran ini, kalau ingin follow lebih lanjut bisa klik at @joe_nathan yang ada di title, atau bisa cek di halaman Twitch-nya ini sendiri. Juga mungkin mau promosi akun di media sosial lain, ada kan ya? Ada di aboutku. Iya, ada Instagram, ada Twitter, ada juga akun Steam-nya kalau ingin berteman di Steam. Ada juga YouTube kalau tidak salah. Masih ada atau tidak? Masih, cuma nggak update. Oh, channel-nya? Ah, ada. Ya, mungkin bisa ngecek lebih lanjut lagi. Ada yang mau dipromosikan lagi? Mungkin tidak ada. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Aku pikir tadi hilang lagi suaranya. But ya, ini ada yang kasih rekomendasi Robi. Robi ini yang mana? Robi Klitopo atau Arbi Robi? Iya, ada dua ya Robi. Ya. Robi yang mana? Ya masa 2023 belum follow Jonathan? Ah. Mas Nebon sih udah paling cocok. Okay. Ngobrol bareng Mas Nebon. Klitopo. Oke, saya masukin di list dulu ya. Baru episode 1 sudah banyak listnya. Tapi ya kita lihat ke masa depan ya. Sepertinya itu saja. Terima kasih banyak. Wah, alhamdulillah lancar. Kalau tidak ada lagi mungkin akan saya tutup sesinya dengan Jo. Untuk sementara, bagaimana? Tidak apa-apa? Bang Jordi. Oke, sepertinya akan saya tutup. Terima kasih banyak bintang tamu pertama kita hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan lancar. Joe underscore Nathan, sekali lagi. Silahkan kalau ingin follow dan cek-cek akun-akun lainnya yang ada di halaman about page dari Joe underscore Nathan. Terima kasih banyak sekali lagi Joe. Ya, thank you Mas Adli. Thank you semuanya. Ya, setelah ini kita akan closing session dulu. Jadi akhir setelah ini kita akan mendengarkan 3 lagu terlebih dahulu. Ada Berpisah Itu Mudah, lagu yang sering dinyanyikan oleh Joe, katanya tadi favorit di karaoke. Oleh Rizky Febian dan Mika Tambayong, Berpisah Itu Mudah, direquest oleh Kuro, PLYS. Kemudian ada soundtrack dari Naruto, Kanashimi wo Yasashisani. Kemudian ada Go by Flow. Oke, without further ado, enjoy this next few songs. Thank you so much.